Hai 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 sahabat, ketemu lagi bareng saya di channel Morot Channel ya. Nah, pastinya sekarang kita jalan-jalan lagi. Sekarang saya lagi berada di Desa Kijang Awal Terusan. Desa Kijang Awal Terusan ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Siropro Padang. Untuk Awal Terusan sendiri nih, kalau nggak salah itu terdiri dari 5 dusun ya. Ya, dusun 1 sampai dusun 5 yang terbagi-bagi ya. Kalau ini saya ambil videonya khusus di jalur alternatif aja nih. Jalur alternatif maksudnya itu di sini kalau kita mau ke Palembang dari Kayu Agung kita pasti melewati yang namanya jalan ini. Karena ini merupakan jalan alternatif Kayu Agung menuju Palembang melalui Kecamatan Siropro Padang ya. Jadi melalui jalannya Desa Simpang Kijang, terus Kijang Ulu, terus tuh Kijang Tanjung Alai ya, Kijang Batu Ampar Baru, Kijang Batu Ampar Lama, terus ini masuk ke Desa Kijang Awal Terusan ini ya. Selepas Desa Kijang Awal Terusan ini nanti ada juga yang namanya Desa Terusan Laut atau Lobak Laut ya. Ini kondisi jalannya mulus jalannya. Walaupun kemarin ada juga yang ditambal akibat proyek tol Kayu Agung Palembang ya. Karena Desa Awal Terusan ini di desa ini, desa Terusan Lautan yang terpotong oleh jalan tol ya, terbelah oleh jalan tol. Ini suasana di sore hari, sobat. Inilah keadaannya. Nah, ini sudah hampir di perbatasan ini, perbatasan Kijang Awal Terusan dan Kijang Batu Ampar. Ya, sekarang kita sudah memasuki Kijang Batu Ampar Lama ya.